Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di Swendy Channel. Kali ini kita akan membahas cara menggunakan multitester analog ya guys. Ini kebetulan tipe multitesternya Helles SP38D. Nah, buat teman-teman kalau ada tipe lain juga, biasanya basicnya sama teman-teman. Jadi di sini kalau saya tunjukkan dulu, pertama ada beberapa tombol yang perlu kita ketahui juga. Yang pertama ini untuk mengejas jarum ya guys. Kalau ini ada tulisan di sini ohmnya, di sini ada tulisan ohmnya. Ini untuk mengejas saat kita mau menggunakan tombol ohm di sini. Jadi ada biru semua ini. Kalau biru ini berarti sini ohm semua ya. Di sini ohm semua gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai untuk mengukur resistor, nah ini dipakai di sini ohm nih. Nah, biasanya ada kali 1, kali 10, kali 1K gitu ya. Biasanya. Nah, dan ini kalau kali 1 ini artinya nilai yang terbaca itu dikalikan 1. Nah, jadi kalau ohm di sini ada jarumnya. Kelihatan ada ohmnya. Artinya kita kalau mau mengukur ohm kita menggunakan skala yang ada di sini. Ohm sini ya. Jadi kalau dikali 1 berarti misalkan terukurnya 1, ya udah dikalikan 1 berarti 1 ohm gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk mengukur resistor seperti ini, teman-teman. Nah, ini resistornya nilainya 100 ohm ya. 100 ohm. Nah, sebelum ngukur kita biasanya pakai diginikan dulu, di adjust dulu gitu ya, di adjust dulu kalau nanti di posisi apa namanya? Di posisi 0 baru kita nanti adjust menggunakan ini sampai dia di posisi 0 gitu jarumnya ini. Nah, jadi kita setelah posisinya 0, kalau belum 0 diputer gitu. Diputer sampai jarumnya ini memposisikan diri di nol sini gitu ya. Nah, ini tinggal kalau sudah posisi nol tinggal dipakai. Nah, hasilnya yang terukur di sini misalkan ini 100, tinggal dikalikan 1 berarti 100 ohm gitu. Oke. Ini untuk resistansi. Nah, di sini juga biasanya kita bisa juga menggunakan ohm ini untuk mengukur jalur atau kabel ya biasanya. Kalau misalkan jalurnya ini anggap aja jalur kabel gitu ya. Nah, jalur kabel ini kita mau ukur, itu jalur kabel tinggal diukur begini aja. Nah, nanti kalau terukurnya di sini 0 berarti kan jalurnya itu ini ya, apa teman-teman? Jalurnya itu berarti nyambung gitu ya. Itu untuk ohm. Nah, ini ada tombol satu lagi di dalam ohm ini. Ini bass. Bass ini buzzer. Jadi bunyi ini, teman-teman. Teman-teman mungkin dengar ya. Nah, ini kalau bass ini biasanya kalau kita nggak mau lihat hasilnya di sini, kita bisa dengarkan ini aja, dengar suaranya. Artinya kalau kita mau dengar apa, mau ukur jalur nyambung apa enggaknya, tinggal, nah begitu guys. Nah, tinggal dengar suaranya. Oh, berarti kalau ada suaranya nyambung gitu. Itu untuk mempermudah kita kalau kita ngukur di suatu tempat yang memang sulit untuk nengok-nengok terus gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan bass ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kita ukur yang sering kita pakai ya. Ini DC, DC volt. DC volt ini kalau 1,5 volt ini biasanya kita untuk mengukur baterai. Baterai ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau baterai ini kita bisa lihat spesifikasinya ada 1,5 volt. Nah, gitu. Kalau ada juga baterai-baterai lain juga yang biasanya ada sini ada 3,7 volt gitu ya. Nah, ini biasanya baterai-baterai handphone atau baterai yang biasa digunakan untuk perangkat-perangkat yang charger di charge gitu ya. Nah, ini bisa diukur juga kalau baterai ini ada positif negatifnya, teman-teman. Nah, ini kalau di sini plusnya, ini negatifnya, tinggal diukur begini aja, plus sama minus gitu. Nah, ini karena nilainya 3,7, ini over ya, teman-teman, over. Jadi kalau kita 3,7 harus pakai yang skala 10. Nah, di sini kita tinggal lihat-lihat aja. Kalau skalanya 10, ini ada volt DC ya, volt DC. Kelihatan ya, volt DC ini. Ini ada yang 10, berarti skalanya dari nolnya di sini. Nah, kalau ohm, nolnya di sini ya. Kalau volt, nolnya di sini. Artinya kita tinggal ukur begini. Nah, kalau skalanya 10, ini yang terukur di sini 3, 4, nggak sampai 4 ya, berarti benar ya, 3,7. Sama dengan yang tertera di sini. Nah, juga untuk baterai-baterai yang lain ya, misalkan baterai ini untuk mengecek baterai masih bagus apa enggak. Nah, ini baterainya harusnya 1,5, cuma terukur 0,5, nggak sampai, berarti ini baterai sudah rusak gitu ya.
Ini kalau untuk DC volt. Kalau teman-teman ragu-ragu nilai DC-nya itu berapa, mending teman-teman pakai yang tertinggi dulu. Kemudian kalau nggak bergerak, bisa diturunkan, turunkan terus sampai dia bergerak gitu ya teman-teman. Nah kalau AC volt ini, AC volt ini untuk mengukur tegangan yang biasanya di voltase PLN ya. Nah ini biasanya kalau ukur ini kebetulan nggak ada tegangannya, biasanya langsung diukur gini aja. Kalau PLN nggak ada plus minusnya teman-teman, jadi teman-teman tinggal langsung aja gitu. Oke, tinggal langsung di ini aja, apa namanya, di ukur gitu, nggak pakai plus minus. Nah jadi kalau untuk tegangan AC-nya seperti itu ya. Oke, itu tadi untuk AC ya, AC volt ya, untuk AC volt. Nah sekarang kalau untuk AC volt, kalau kita kira-kira tahu ini 220, berarti langsung di angka yang 250 ya, baru kita ukurkan ke tempat yang mau kita ukur. Nah kalau untuk AC volt ini teman-teman nggak ada voltasenya, nggak ada polaritasnya, jadi teman-teman bebas kanan kirinya gitu ya kalau AC voltasenya. Nah kemudian ini DC sudah, ini sudah. Nah ini kalau ini ampere ini biasa. Nah untuk DCA ini, DC ampere ini jarang banget ya saya pakai juga, saya jarang banget mengukur arus. Tetapi kalau memang perlu, soalnya memang untuk spesifikasi multitester ini maksimalnya itu cuma setengah ampere guys, setengah ampere ya. Jadi ini kecil banget, jadi kalau teman-teman kira-kira arusnya cuma sekedar kayak kecil-kecil baterai, gambarannya cara ngukurnya begini guys. Jadi misalkan ada satu rangkaian misalkan ada tegangan dan di sini ada beban seperti lampu gitu ya, berarti ngukurnya di sini teman-teman, ngukur arusnya begini. Jadi nanti akan terukur di sini berapa arus yang terukur gitu ya. Jadi itu untuk arus ya, untuk arus. Kalau biasanya kalau untuk pengukuran arus biasanya pakai multimeter yang digital itu yang lebih besar jangkauannya gitu teman-teman ya. Nah itu mungkin gambaran untuk penggunaan multimeter analog. Nah, jadi ada satu lagi tambahan di sini, ada semacam tombol ya, tombol ini pakai obeng minus gitu, bisa diputer. Ini biasanya untuk mengeset jarum yang ada di sebelah kiri sini nolnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau dia nggak persis dia nggak nol, bisa diputar gini biar, nah itu kan bergerak ya jarumnya. Nah kalau nggak pas itu diputar, tinggal diputerin aja pakai obeng minus ya teman-teman ya. Biasanya pakai obeng minus untuk ngepasin gitu. Ini untuk ngepasin gini. Nah ini kan langsung bergerak nih tuh. Nanti kalau teman-teman jarumnya nggak pas di nol, bisa dipasin dengan tombol ini. Kalau ini untuk ngepasin nol yang ada sebelah kanan untuk pengukuran resistansi. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja untuk cara menggunakan multimeter analog, terutama untuk tipe Helles SP38D ini. Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan Anda, menambah pengetahuan Anda. Kita jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.